gue ada temen nih, gue aman. Gue banyak polisi. Lu mau bayar 1M, lu lolos mau. Ini udah calling-calling beberapa ya tahulah kalian semua kalau pengguna TikTok ya, karena ini bakalan kedatangan sesuatu orang ya, sesosok makhluk-makhluk ya, yang dimana mereka itu penghuni FYP TikTokers apa pokoknya ya. Jadi hari ini tadi udah WA si Anti juga, Anti Anto, sudah tahu lah ya, gue pernah bikin konten nih, ting di bawah tuh mantap, viewersnya hampir 1 juta, mantap, langsung di subscribe Anti Anto, enggak ngapain. Jadi terus ada Sandi SS, TikToker Seraja, terus ada Mas Jau, terus ada ceweknya Sandi SS, terus ada Clara Sinta, kakak online sejuta, pokoknya rame banget. Nah makanya gue langsung punya ide, gimana kalau pas mereka datang kita bikin konten, aku bakal transaksi narkocop alias narkoba. Ya sebenarnya narkoba gini gue nggak tahu juga ya, ada jenis apa aja sih, ganja, sabu, ciu. Ciu ya. Itu alkohol. Oh, alkohol. Amer? Amer alkohol. Amer alkohol juga. Wine? Wine alkohol. Alkohol. Brotherhood mah gue cukup tau lah ya, sama kayak gitu. Cuman pernah nyicip sedikit, nggak nge-fly, gue mah nggak kerasa. Dan ini, ini apa rek? Ini mirip sabu-sabu. Sabu-sabu. Sabu-sabu itu ikan? Sabu-sabu. Oh, sabu-sabu. Ya gimana ya? Lah pokoknya sabu-sabu lah, lu semua kalau anak-anak bocah pada enggak paham lu langsung searching aja, atau enggak lu ngerengek ke malu sono minta, "Mam, pengen sabu-sabu." Lu digampar ya. Lah pokoknya gitulah, ini udah ini, nanti lu jadi apanya, Rek? Gua sebagai orang yang kurirnya, yang nganterin sabu-sabunya. Yang nganterin sabu-sabunya. Nah, nih si Rega udah. Nah, si Rega ini udah ya, itu jadi ya. Jadi nanti gua bakal nyamar jadi orang yang nganter sabu-sabu ke Ismi. Benar tuh udah. Coba tampang bener-bener ini pengantar kurir banget. Biasanya lu kalau kayak gini dibayar berapa, Rek? Nganter-nganter. Ini mah enggak, ini bohongan. Oh, kirain lu sama kagak gua. Kagak, serius. Kaga dong. Tapi muka-muka lu kayak doang. Kan? Akhirnya ngaku kan lu, sampingan kan lu? Sampingan dikit-dikit lah. Iya, udah enggak apa-apa lah, yang penting ngasilin duit. Ya pokoknya gitulah, guys. Ini kita lagi nungguin ya. Tadi mereka udah sampai mana sih? Hah? Tadi mereka udah sampai mana? Cikokol. Dikit lagi dong. Ripet. Tapi nanti kita pas udah selesainya aja Milu, nanti bikin TikTok dulu segala macam, nanti pas udah selesai baru. Oh, jadi ini di skip dulu nih. Iya. Jadi nanti lanjut gitu ya. Nanti kita prank yang si Sandi dulu. Oh iya bener. Ide yang tadi gue itu kan? Iya, bisa Sandi baru yang ini yang terakhir aja setelah lu bikin TikTok, bikin YouTube bareng dia, collab segala macam, ini terakhirnya aja biar enggak dicurigain. Oke, main. Oke deh. Yaudah, kita ini dulu nungguin mereka kan? Yaudah lah, bagus lah, gue pengen nungguin mereka dulu ya, jadi kita tungguin dulu. Bingung anjir, bikin konten gini doang. Itu apa, Rek? Nah, jadi ini cuma garam doang, biasa. Asin kok ini, asin. Bukan beneran, kita juga enggak mungkin berani dong. Konten kayak sabu-sabu beneran kita juga enggak berani. Kita juga enggak tahu belinya di mana kan. Ini cuma garam doang, beli di warung 2.000. Ini sisanya nih. 2.000 tuh sepak gitu, Mi. Ini cuma sisanya doang. Kita buat sepak doang ini mah. Nah, jadi ini cuma garam ya, guys ya. Nanti dikira orang-orang apa-apa gitu kan. Jadi nanti lu kasih kode aja ke gua. Oke. Siap, mantap. Selamat menjalankan visi. Siap. Misi kali. Semoga berhasil ya. Iya dong, harus. Oke guys, jadi aku nungguin anak-anak mereka buat pada turun. Ini juga udah malam nih, lihat HP. Lihat nih, udah jam 3 pagi. Dan kita masih produktif di sini dan masih di sini. Jadi ayolah, nanti kita langsung pas anak-anak turun kita langsung ngobrol-ngobrol, nanti kita langsung transaksi narkocop ya. Mantap. Ya udah. Bye. Nah, kita tadi habis selesai collab bikin TikTok ya. Terima kasih sudah digabung dengan baik. Iya, tuh ada Kak Clara. Kakak online. Siap. Ada Kak online. Ini Anti Anto. Hati-hati jangan. Tapi seru banget ya tadi kita bikin-bikin konten ya. Main lagi dong ke sini.
besok. Jangan bosan-bosan. Gue nyesel banget gak nginep, sumpah. Iya kan? Iya. Besok-besok nginep lu ya. Guys, tahu aja nih. Ini aja jam berapa? Setengah empat. Ini jam berapa? Ini tolong. I watch. Calon-calon orang kaya kita harus produktif sampai. Amin. Ini kameranya nih kemana? Iya, makanya. Kemana orangnya? Mau duduk dulu apa mau langsung balik? Makan mulu bu dari tadi. Berat badannya berapa sih? Kok mau 57? Kok 50 body shape? Eh, mana ada? Ideal. 57. Oh, ideal. Gua kekurusan, lu kekurusan. Mas Jawa? 53. 53. 168. 168. Oh, iya. Jadi ini apa sedang nih? Apa nih? Mau apa nih? Ya udah mau nanya doang. Oh, gitu. Kita mau dikasih makan enggak kalau enggak pulang? Hey. Tadi kan udah makan tambah lagi. Belum ke-record, belum termasuk. Kan. Nanti V-nya aku kirim rekening ya. Nanti V-nya aku kirim rekening ya. Oh, siap. Ya udah, gua cut ini dulu ya. Bentar. Gua tuh tadi tuh mau nonton ini Stand By Me 2. Terus? Nah, di bioskop kok udah buka? Udah, tuh bagus banget, cok. Tapi kalau misalnya filmnya itu memorable gitu, nggak apa-apa sih kita abadikan, nanti nggak sih kayak sesekali gitu. Dari kecil kayak ngeliat Nobita suka sama si Suka, sekarang dia nikah. Kaisnya bisa nggak? Apa? Jauh. Stand By Me 2, yang itu yang si Dora. Nggak masuk ke dalam. Nggak suka. Gue nunggu di YouTube aja lah. Ya Allah, di YouTube. Anak YouTube. Ya, itu daripada mahal-mahal. Tapi kartun-kartun gue lebih suka yang romantis sama. Tapi GoFood aja kali. Bentar guys, gue mau makan. Gue beli makan. Hah? Enggak. Gue lapar banget loh. Masa kita gak dikasih makan lagi? Eh, gue bagi bingung ya. Eh, ini tato-tatoan gak sih? Bukan sih. Jangan ada yang bingung. Oh iya, ini tato-tatoan. Di sini aja. Oh iya, tempel tato. Bisa aja kan air. Ya bisa lah. Apa? Bisa. Bisa kurir? Enggak, kan. Jadi gimana Doraemon jadi? Kita enggak suka Doraemon. Lo tadi bilang lo enggak suka Doraemon. Tiba-tiba lo nanya. Iya sih, maksudnya gue pengen ikut aja. Ini enggak jelas banget sih. Tahu? Apa? Ya udah lanjut lagi ngobrol lah. Lo tiba-tiba enggak jelas. Enggak jelas apa? Lo tadi bilangnya enggak suka Doraemon, tapi tiba-tiba lo nanya. Ya enggak apa-apa, yang pengen join aja. Nah, kayak gitu. Percuma, enggak suka tapi nonton. Garing tuh enggak mau gitu. Ini enggak bisa, Cuk. Kalau enggak suka ya enggak. Lo kecapean sampai kayak gitu. Kenapa? Lo emang biasa begini. Emang biasa begini. Kalau kayak gitu aneh. Kenapa? Gue pernah. Apa itu? Enggak, Mi, lepas gue. Apa sih? Ya Allah, enggak, gue mau dia. Ya apa? Ya iya. Gue bisa. Loh, kok lo gak sopan nih, kita ngambil? Loh, kok gak sopan? Enggak, bukan gak sopan. Pasti ini apa? Ini? Ya, gue diem apa? Gue diem sih. Itu apa? Ya udah. Mi. Bukan apa-apa. Kita ngambil, tapi kasih tahu kita. Iya. Kalau lo gak kasih tahu, kita bakal maksa. Ya kita maksa. Gue nanya itu apa? Gue, kita tunggu penjelasan dulu deh, kita hargain. Kalau bukan apa-apa, gue lihat. Kenapa lo ketakutan? Jawab, lo gak biasanya kayak gini. Mi, cepet jawab. Apa? Apaan sih dia ngomong lo, susah banget lo. Penyelamat gue kalau misalkan gue kasih ini. Penyelamat apa? Penyelamat lemas ke dokter. Apa ini? Lemas apa lo? Hilang lu. Aneh-aneh. Kita kalau kayak gini main ke rumah dia gak asik kalau kayak gini. Maksudnya gimana ya? Pantesan setiap kita mau main malam-malam gak boleh. Ternyata kayak gitu. Apa kayak gitu? Ya makanya gue lihat. Oh no. Iya. Biasa orang. Ya orang juga biasa kali. Goblok lu. Bocah main gituan. Gak habis pikir gue. Aku telepon mama lu. Eh, jangan. Gua kerja, Bi. Maksudnya gua pengen semangat, Bi. Semangat apa?
pas banget istirahatnya benar. Harus gitu. Oh, kalau di kamera selalu loncat-loncat, maksudnya itu ya itu obat gua. Berarti cara lo menghibur orang tuh palsu. Drama. Orang biasanya kita tuh buat konten, kita drama. Benar totalitas. Iya, kita tuh drama, tapi dramanya di konten bukan di kehidupan asli. Lo drama, bukan drama. Tapi lu nggak tahu, lu ngeliat gua di YouTube loncat-loncat harus berani. Gua tuh tahu lu tuh nggak kayak gitu. Kita beda konsep cuy. Kamil, gua pengen lihat aja. Ya elah. Aduh. Gua nih. Beli di mana ke Mas Adi? Ini gua pengen lihat apa sih? Ngapain ini barang gua lah? Iya, lah. Bukan nggak sopan? Privasi gua dong. Ya udah kalau privasi lu, gua cuma pengen tahu ini apa. Ya cuma. Ya diam, gua bilang diam. Ini wajar ya di mana-mana ya. Gak ada yang wajar. Wajar. Lo nggak lihat? Nah, lu nggak usah nunjuk-nunjuk gua ya. Nggak enak lo. Iya, lo kalau ketahuan ini ancur lo. Kalau ketahuan lo ancur. Nggak usah. Telepon yang berwajib aja. Maksudnya kan enggak emang ya, bukan apa? Pak RT lo manggil, ya, ya. lo manggil jauh. Jangan gitu dong. Lu teman gua kan maksudnya. Gue teman lo tapi kalau kayak gini bawa pengaruh buruk tuh enggak? Enggak mungkin lah mau temenan ngomong kayak gini. Jangan gitu dong lo. Enggak boleh dong. Gua teman lo jangan gitulah. Parah gua. Gua bisa rehat. Enggak boleh. Rehat kebanyakan bayar, goblok. Emang kayak gitu. Udah enggak usah teman-teman lah, sinilah. Cukup tahan aja. Duduk gak? Sini. Semua lu pada balik dah. Sini. Gua cari aja deh, gua lapor aja. Lu gak boleh gitu dong. Iya, gila lo ya. Banyakan drama lo ya. Lu gak tahu capeknya gua, Clara. Kalau dibilang capek, kita sama-sama capek. Sama-sama konten kreatif, sama-sama capek. Tapi kita beda konsep. Gua selalu loncat-loncat, selalu energik. Lu beda. Lihat aja nih, pas berita abis ini. Seorang YouTuber Ismi terkait sama-sama mau ngomongin dari udah kayak gini tinggal ngomongin apa gitu dong telepon mamanya aja dan masuk aja udah gue gak jadi sama jadi dulu ya. Jadi dia sih jadi gue kasih tahu dulu ya jauh dalam dia jadi diam jadi guys jadi apa Ismi ini apa lo lihat ini apa gue diam gue tahu lo kecapean lo gak kasar dong lo dulu ya kasar ya Udah. Diam. Diam enggak? Gua bilang diam. Bisa-bisanya itu. Gua enggak mukul, gua nahan dulu. Lihat nih ya. Sok, visum. Ayo visum. Sekalian lu tes urin masuk dah. Sekalian. Nah, mana topik gua? Banyak drama memang yang gila ya. Udah. Udah cabut aja deh. Bang. Mulut. Ini gua temen lu. Gua enggak suka sih temen kayak gini ya. Lu visum. Sekarang gua kan enggak sama lu. Visum sekarang tes urin. Rehab mampus lu. Gua ada temen nih, gua damat. Gua banyak polisi. Lu mau bayar 1M lu lolos mau. Udah ya. Lu kasar sama gua lu. Ya, udah. Diam. Enggak berhak gitu dong. Diam. Udah. Diam. Diam gua bilang diam. Diam. Anjing lu kayak teman kayak gini banget. Mau tampar lagi dong. So, mana bisa dia nampar orang halu. Tahu. Tahu kan, mau konjok. Lu kok enggak bisa ngasar sama lu? Oh, no. Udah. Lu dikasih tahu enggak bisa. Mi. Lu udah lolot dari tadi lu. Mentang-mentang lu YouTuber lu pikir gua tahu. Dia enggak bakal dengerin lo. Udah ini aja dia bakal dengerin. Bisa tahu bisa apa? Temen apa lu enggak bisa dikasih tahu? Iya enggak? Mana rasain coba sama lu rasain.
Beneran. Ini prank beneran enggak? Prank demi Allah, rasain itu garam. Nanti lo bilangnya prank biar enggak diaduin, Kak. Serius dong, Kak. Rasain sama lo sekarang. Itu garam. Gua tanggung jawab lo ya. Ah, apa tanggung jawab apa? Ya udah, iya cobain. Mampus. Pikir lu lucu pakai sabu-sabu kayak gitu. Ini bakal juta. Enggak, enggak, enggak. Gila, makanya gue semarah itu. Ih, galak banget teman-teman gue kalau udah marah, serem. Tapi jujur gue salut banget punya teman-teman kayak gini. Biasanya ada yang support narkoba. Ada loh, beberapa banyak orang kan banyak yang kayak, oke, gue coba join tapi ini teman-teman baik gue. Astagfirullah, ini gimana ngelatnya anti? Halo guys. Nah, ini. Enggak bercanda. Cocok jadi kurir gua, Mi. Cocok. Beneran sabu enak tau. Apa? Cari sabu. Iya, sabu. Gua juga suka sabu haji. Mantap. Itu endorse. Tapi kalau kalian capek banget, apa sih kalau kalian nih biasanya kayak ngapain gitu kan, kalau misalkan banyak orang kan memakai barang kayak gitu, kalau dari anti ngapain kalau capek? Istirahat. Kalau Clara? Gue jawabnya aja udah capek, kebanyakan di prank gue di sini. Istirahat. Tadi lu bikin tato mainan gak jadi-jadi loh ya. Minum-minum istirahat. Mantap. Mas Ardi, Mas Jawa, istirahat. Kebucin gak pacaran? Kebucin kapan? Tapi serius ya, bucin menaikkan stamina. Sumpah. Tapi pranknya berhasil ya, mereka sampai marah banget dan mereka respect banget sama orang-orang yang pakai narkoba kayak yang marah gitu loh. Teman-teman. Apa? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Itu udah bikin. Oh ya, jangan enggak okay. Gua malas ngomong. Ya jangan gitu dong. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bantu subscribe juga. Ada 05. Intinya kalian jangan pernah pakai yang kayak gitu-gitu guys, itu enggak baik. Karena aku paling benci hal kayak gitu. Oke, jangan lupa follow TikToknya Clara Sinta. Clara Sinta Rio. Ini TikToknya yang pas kalian. Ada 05. Sekalian Andi Antos. Instagram. Ada 05 _ Clara Sinta Rio. Lisa Santi 59. YouTube Arkansas 05. Apa dong? Mentang-mentang kita habis di prank lah, dikasih pasar, dikasih pamu. Biar senang ya. Biar damai. Yang penting dapat konten adsense ngalir. Oh, mantap. Yang penting gua balik adsense HP ya. Udah lucu. Yaudah guys, bye-bye. Udah malam juga, lu langsung balik? Baliklah. Tadi makan. Makan lah, udah capek dikit. Gua habis di prank gua. Ya Allah. Hei, lucu tau apa ini? Dari tadi gue sama tato. Gue gak nyangka, tapi gue gak nyangka kalau ini prank itu gak nyangka. Iya. Gak, karena gue paling sensitif hal kayak gitu. Mantap. Apalagi dia tuh polos guys. Masa main kayak gitu, gue shock. Gue shock. Iya. Udah lah guys lah, ya. Thank you. Seru banget pranknya. Bye-bye. Bye-bye dulu dong guys. Dadah. Masih tolong dong bapaknya, semangat. Mantap. Bye. Bye.